combustion chamber cleaner, fuel system cleaner dan juga engine cleaner. Okey. So apa yang kita akan buat? Kita akan tuangkan chemical dalam setiap satu silinder. Okey, kita tuangkan chemical dalam setiap satu silinder. Chemical ini. Okey. Apa fungsi dia? Dia akan cairkan kerak-kerak karbon. Dari mana datang kerak-kerak karbon? By product of combustion. Maknanya kan kita tahu kita perlukan udara, petrol, api, spark. Spark. Untuk satu enjin bergerak. So apa yang terhasil daripada tu? Karbon, CO2, air. So air yang terkandung tu dengan karbon tu akan melekat kat atas kepala piston dan juga combustion chamber. So lama-lama dia akan jadi tebal. So pernah jumpa tak enjin-enjin lama bila kita naik bukit ada bunyi knocking atau pinging? Okay, itu adalah disebabkan karbon dalam silinder dia panas. Okay, karbon tu panas. So bila minyak tak cukup dia akan ignite. Maksudnya sebelum spark plug tu tembak, dia dah sebenarnya panaskan liquid sehingga dia terbakar. Situlah wujudnya pinging. Dia knocking pinging lain. Knocking kan bunyi macam-macam rod dah mula goyang sikit. Kalau perasan 1.3 yang wirai suara, dia bukan kat ada bunyi macam skru longgar. Itulah pinging. Itu adalah sebabkan karbon. Satu karbon, lagi satu disebabkan ignition timing tak cukup. Sebabkan dia pakai distributor, kita dah set initial timing. Tapi distributor tak boleh advance. So untuk elakkan benda-benda tu jadi, kita buat combustion chamber cleaning lah. So caranya kita akan tuangkan chemical ni ke dalam silinder. Dia akan larutkan carbon tu, kita akan sedut keluar balik. So kita akan nampak efek dia. Sepatutnya kita kena masuk kamera tu, tengok dulu macam mana keadaan silinder tu dulu. So before after kita akan buat. Dalam masa yang sama, untuk cuci intake. Okey, bukan cuci total body saja, cuci intake sekali. Cuci intake kita guna cleaner dia lah. So kita akan buat apa? Tanpa buka total body, daripada pipe intake ni, kita akan tembak chemical. So dia akan cuci total body dan juga cuci intake. Kenapa cuci intake? Perasan tak? Kalau kata ni, okey, pipe ni adalah breather atau PCV. Positive crankcase bagi ventilation. Kalau kita guna minyak cair sangat, dia akan ada wap kat sini, wap minyak. So wap minyak tu akan lekat dalam intake. Bila dia lekat dalam intake, kotoran tu akan masuk ke dalam enjin. Okay, benda ni sama juga case yang dengan kereta-kereta guna DI, Direct injection macam kereta-kereta Volkswagen X70, X50, S70. Kereta-kereta baru, dia guna direct injection. Apa maksud direct injection? Injector duduk betul-betul sebelah spark plug. Maksudnya dia macam enjin diesel. So bila jadi kat situ, apa akan jadi? Minyak yang keluar daripada blow by ni, daripada PCB, minyak yang keluar dipanggil blow by kan. Okay, blow by tu sepatutnya bila dia lekat kat intake, udara masuk, spray minyak dia akan tarik betul untuk dibakar. Tetapi apa yang jadi dekat kereta-kereta DI, sebab dia tak ada minyak yang masuk, tak ada petrol yang masuk, so benda tu akan jadi kerak. Sebab minyak ni minyak terpakai. Kan, minyak terpakai. Maksudnya dia dah run silinder combustion, apa yang sisa-sisa dia. So dalam minyak ni ada karbon, ada sulfur, kandungan-kandungan apa yang tak terbakar. Sebab tu intake port akan jadi berkerak. Kalau perasan sekarang kan banyak kes kereta lost power, kereta akan jadi berat. So semua punca tu. So itu yang dia akan buat walnut blasting. Dia akan guna biji kacang walnut untuk tembak bersihkan intake. So kita buat benda ni, tapi benda ni yang kita buat pun tujuan dia sama, cuma fungsi berbeza. Jadi kita cuci kerak-kerak minyak yang mana terlekat. Okey, banyak kes kita akan dapat kes kereta yang akan jadi lost power, berat. Dia okey, bila tanya customer atau kita tanya student, biasa dia kata saya dah tukar plug, saya dah tukar fuel pump, saya dah tukar fuel filter. Masalah dia kat mana? Ni intake kita kotor. Minyak kat intake. Dekat mana bacaan akan jadi kena tipu? Map sensor. Bila map sensor tu tersumbat, bacaan pressure, kan map sensor kan dia baca pressure kan? Bacaan pressure tu akan lari. So dari situ ECU akan dapat bacaan yang salah. Itu yang wujudnya engine tak cukup power, sebab dia tak boleh bagi ignition timing dan injection timing yang betul. So dari situlah sebenarnya benda-benda ni kita buat untuk dapatkan performance balik. Lagi satu benda, biasanya kalau dekat enjin kereta hybrid, enjin kereta hybrid ada masalah sikit dengan EGR. Kenapa? Ada dua sebab kenapa. Satu, sebab dia guna minyak yang cair.
ni sepatutnya guna minyak 0W20. Tetapi kami tak guna 0W20 dah. Kami dah guna 5W30, 0W30. Kenapa? Beli enjin baru, clearance masih cantik. Tapi pula dengan cuaca kita, cuaca kita panas, so wap minyak yang keluar tu dia akan pusing balik. Kan EGR kan dia akan recirculate balik gas exhaust untuk masuk untuk pembakaran. Punca dia untuk, okay, kenapa dia buat macam tu? Sebenarnya bukan untuk kebaikan enjin, tapi untuk alam sekitar. Untuk mengurangkan gas NOx. Nitric oxide. So nitric oxide tu adalah gas yang beracun bagi alam sekitar. Kalau dekat negara orang putih, EGR ni digunakan untuk panaskan balik intake. Dia function dua dalam satu lah. Dia panaskan intake supaya, yelah, sebab kita perlukan optimum temperature untuk enjin tu berfungsi. Dekat enjin hybrid pula, kebanyakan model hybrid sekarang, enjin tak hidup. Kita masuk di jalan motor, jalan elektrik motor. So selepas beberapa kilometer baru enjin akan jalan. So kat situ enjin belum warm up, enjin belum capai suhu optimum. So kat situlah akan berlaku blowby yang tinggi. Bila piston ring belum kembang, belum betul-betul fit pada liner dia apa semua kan. So kat situlah EGR banyak tersumbat. Oh, point tu orang tu. Ha? Sebab enjin tak hidup. Biasanya kita akan hidupkan enjin tu. Ini tak hidup. So kita fikir secara logik. Lepas tu dia terus jalan. Yes. Dia orang kata tak sempat nak panas, tak sempat nak warm up, boom, jalan terus. Asal dia gunakan kosong kot. Okay, dia macam ni. Kalau dekat negara orang putih, Prius ni dia guna 0W8. Grade minyak dia 0W8, dah macam air. Tetapi daripada apa yang saya, sebab saya ada contact dengan orang-orang yang buat hybrid kat luar negara, semua kata minyak tu mengarut. Sebab kata minyak tu terlampau cair. Ya betul, untuk efisiensi enjin dia betul, dia bagus, tetapi untuk jangka masa yang lama, piston ring tak cukup lubrication. Sebab kita tahu, minyak kalau sejuk, dia pekat, dia panas, dia akan makin cair. Cuma bayangkan, minyak dah sedia cair, dia dah makin cair. Dia takkan duduk dekat bearing, dia tak duduk dekat kawasan piston ring yang kita, kan? Kan ring kita sealing guna minyak, betul tak? Ha, so minyak tu tak duduk dekat ring. Dia wajib kena ada minyak dekat ring supaya minyak tu tolak ring tu keluar kan? Ha, secara logiknya, ring kan boleh kembang kecut. Itu masalah-masalah yang biasanya orang jawa hadapi. So diorang pun sebenarnya, kalau dekat negara orang putih pun, diorang pun semua dah ke arah 0W20, 0W30. Dekat Malaysia pula, kita kena ke arah 0W30 sebab cuaca panas. Cuaca kita panas. Bila panas, minyak makin cair. So walaupun kalau kata dapatlah kereta Pro 2 baru ataupun kereta Honda baru, first 5 tahun tu bolehlah lagi guna 0W20. Tetapi lepas 5 tahun atau lepas 4 tahun tu, beralihlah ke 5W30. Yang sebenarnya yang main peranan nombor belakang. Bukan nombor depan. Sebab 5W, apa maksud 5W atau 0W? 0W adalah winter, untuk masa sejuk. Tapi kita tak boleh guna untuk winter lah. Kita guna untuk suhu bawah 25 darjah Celsius, okay. So kita guna macam tu. Belakang tu yang main peranan. Belakang tu adalah kelikatan minyak. Kita main peranan kita dekat belakang 30, 40, 50, 60. Okay, ada soalan? Yang